Pagi itu Lilo pergi ke kebun apel. Wah, sudah saatnya panen apel, katanya sambil tersenyum. Lilo mulai bekerja. Lilo memunguti apel-apel yang berserakan dan memasukkannya ke keranjang. Kemudian dengan tangkas ia memanjat pohon apel. Dengan mudah ia sampai ke atas pohon. Mulailah Lilo memetik apel. Lihat, keranjangnya penuh apel. Aduh, capek juga ya, kata Lilo sambil bersandar di pohon apel. Lilo memejamkan matanya dan segera tertidur. Kak Lilo bangun, Kak. Lulu adik Lilo membangunkannya. Lilo pun bangun dan bersama-sama mereka membawa apel-apel itu pulang ke rumah. Ibu kaget melihat begitu banyak apel. Kemudian ibu tersenyum. Lilo, ibu senang kamu rajin. Dan Lulu, kamu juga rajin. Sudah membantu kakakmu, kata ibu. Ayo, kita simpan dulu apel-apel ini, kata ibu. Setelah itu terlihat ibu sibuk di dapur. Ibu sedang membuat apa? Oh, apple pie. Harumnya. Ibu mengeluarkan apple pie dari oven, lalu memanggil Lilo dan Lulu untuk makan apple pie. Lilo dan Lulu menikmati apple pie buatan ibu.